Nice. What's up guys, balik lagi dengan gue Koi Santuy. Jadi di video kali ini gue mau berbagi tips dan trik cara jago headshot dan rahasia-rahasia headshot gue ya guys ya. Jadi di sini gue bakal kasih kalian tips dan trik ala gue nih guys. Jadi ya ala gue itu maksudnya ya cara gue gitu, cara gue buat headshot guys ya. Karena kalau one shot itu ya bukan cara gue itu gimana ya, ya pokoknya kayak gitu lah. Udah amat ya guys ya. Nah oke okay guys, jadi di sini gue bakal kasih kalian gameplay dan nggak sambil ngomong nih guys ya, sorry banget nih guys. Jadi ini tuh spesial buat akhir tahun nih guys, karena ini lagi sibuk-sibuknya beneran nih. Bukan asal sibuk atau gimana guys ya, emang lagi waktunya itu lagi mepet banget nih guys. Dan ini untuk spesial akhir tahun dan gue bakal kasih kalian video yang mungkin gimana ya, ya semoga bermanfaat lah, pokoknya kayak gitu guys. Nah oke okay guys, jadi sebelum dimulai gue saranin lo untuk subscribe channel gue terlebih dahulu, jangan lupa di like dan komen ya guys ya. Nah untuk tips dan triknya nanti gue bakal jelasin setelah gameplay gue ini guys. Nah jadi jangan di skip ya guys ya. Nah oke okay guys, jadi gak usah berlama-lama, langsung aja kita let's go. Oke, nah oke guys, jadi di sini gue bakal jelasin untuk tips dan triknya nih guys ya. Jadi di sini gue bakal bikin tips dan trik ala gue gitu. Jadi ya terserah gue gitu. Gue mau bikin gimana ya, trik headshot kayak gimana itu ya tergantung gue guys. Karena ini dari cara penarikan gue dan yang gue alamin selama ini guys ya. Maksudnya itu rahasia-rahasia gue lah, itu lebih tepatnya nih guys ya. Nah jadi untuk dari tipe mana lu nih? Kalian gimana? Nah kita mulai dari tipe SMG aja dulu guys ya. Bentar kita tuker ke MP nih guys.
Ini mungkin banyak yang belum tahu nih guys, kalau gue itu kalau pakai SMG tuh kayak gini guys. Nah, kalian kalau sadar di video-video gue sebelumnya itu gue kalau pakai SMG kayak gitu ya guys ya. Tapi kadang juga gue nggak pakai cara itu guys, karena itu tuh tergantung gitu. Kalau gue lagi ada mood atau lagi posisinya lagi enak, itu gue biasanya pakai cara itu guys. Jadi itu caranya simpel banget guys. Kalian cuma pencet tombol loncat sama tombol tembak ya guys ya. Kayak gini misalkan nih. Pertama itu awal itu kalian pencet tombol tembak. Nah itu gunanya untuk crosshair kalian itu nempel ke musuh dulu gitu guys. Setelah crosshair kalian nempel ke musuh itu kan pasti ya, kalau aim kalian naik ke atas atau crosshair kalian naik ke atas itu kan pasti kena kepala guys. Nah cara naikin crosshairnya itu gue pakai tombol loncat, gimana ya, abis pencet tombol tembak, nah kan nempel terus loncat, nah itu kan crosshairnya naik otomatis guys ya. Jadi pas crosshair gue di atas gini itu langsung gue tembak guys, kayak gini nih. Nah ngerti kan, coba lihat lagi guys ya. Nah kayak gitu guys. Jadi ketika gue nembak, gue lepas dulu untuk pencet tombol loncat dan gue pencet lagi untuk tombol tembak kayak guys ya. Jadi kayak gitu guys. Gimana ya untuk trik MP40 gue guys ya, atau SMG gue gitu. Nah di sini untuk senjata air di sini sih nariknya itu tergantung juga guys. Kalau musuhnya jauh ya kalian nariknya harus rendah, kalau musuhnya deket nariknya harus tinggi guys. Kalau AR itu kan tipe senjata jauh dan jarak menengah guys. Kalau untuk jarak deket AR itu kurang worth it, tapi bisa juga sih, nggak ada larangan buat dipakai jarak deket ya guys ya. Tapi kalau untuk AR kayak AK ini tuh tipe senjata jarak jauh guys. Dia tuh jarak menengah masih bisa, jarak dekat juga masih bisa, cuma lebih enaknya tuh jarak jauh guys. Ya pokoknya kayak gitu guys. Untuk tipe AR guys ya, kalian harus sesuaikan juga untuk jaraknya gitu. Nah jadi kalau untuk cara penarikan dari tanpa lihat sekeliling, kalian harus sudah bisa mengkontrol recoil gitu. Recoil itu maksudnya kayak gini guys. Nah peluru yang berpencar ya guys ya. Di sini peluru yang berpencar ini di peluru ke-8 guys. Nah jadi sebelum peluru ke-8 kalian nariknya harus sudah sampai atas guys, kayak gitu intinya. Paham kan? Jadi saat kalian narik kayak gini kan pelurunya masih lurus gitu. Makanya kalau kalian narik tombol tembak itu jangan terlalu lama diteken guys ya, langsung tarik ke atas aja gitu secara spontan guys. Itu kalau untuk AR guys ya. Kalau untuk scope-nya di sini sama aja guys, kayak narik tombol tembak tanpa menggunakan scope gitu, atau cuma lihat sekelilingnya aja guys ya. Tapi kalau untuk scope itu nariknya kalian harus tinggi guys. Nah di sini kenapa gue pakai sensitivitas full rata-rata 100, karena scope itu nariknya harus tinggi ya guys ya. Intinya scope harus tinggi, udah gitulah. Kita demo antar garena nih guys, mudah amat. Ini kita pakai shotgun nih guys ya. Shotgun panjang aja lah. Nah untuk shotgun panjang di sini kan banyak tipe-tipenya guys. Kalau kalian suka tipe ditekan itu ya nggak apa-apa gitu, bisa juga buat headshot guys. Tapi kalau kalian tipe one shot ya pastilah, itu emang gunanya apa sih, maksudnya one shot itu kan emang ngincer kepala gitu. Tapi kalau kalian sukanya ditekan itu kalian nariknya langsung ditekan, tarik ke atas aja guys ya, maksudnya itu tak tak. Nah kayak gitu guys, gini nih, ada temponya guys ya, tempo itu kayak detikan waktu gitu. Nah tak tak kayak gitu guys, itu untuk cara gue guys ya, kalau untuk ditekan gitu. Tapi kalau mau one shot ya langsung tarik aja gitu ke atas, cara kaget guys ya. Ini sorry banget nih gue jelasinnya simpel-simpel karena biar cepet durasinya nih guys ya. Ya pokoknya kayak gitu guys. Kalau untuk shotgun itu kalian jangan terlalu jauh sih kalau shotgun, karena senjata ini senjata jarak dekat ya guys ya. Apalagi shotgun panjang ini nih, kalau pakai segini mah ya otomatis kalau kena kepala juga cuma geli-geli doang. Ya pokoknya kayak gitu guys ya. Di sini untuk pistol sebenarnya sih pistol normal aja sih. Pistol, untuk pistol kalian kalau mau lebih lengkap kalian bisa lihat aja di video gue sebelumnya. Jadi di sini tuh kalau pistol ya sama kayak seperti senjata biasa, dia tuh kan kalau kalian suka di tap-tap juga nggak apa-apa, kalau suka ditekan ya juga nggak apa-apa gitu. Kalau ditekan kayak G18 itu ya sama aja gitu, kayak kalian pegang MP40 guys, tariknya juga langsung tarik ke atas guys ya. Tapi kalau Desert Eagle langsung kaget ke atas guys. Nah dia nariknya harus spontan ya guys ya kalau untuk tap-tap gitu.
Nah, oke guys, mungkin kayak gitu aja guys ya untuk tips dan trik ala koi santuy ini guys ya. Buat kalian yang belum subscribe, gue saranin untuk subscribe channel gue terlebih dahulu. Jangan lupa di like dan komen ya guys ya. Nah, oke guys, gue Koi, sampai ketemu lagi nanti sore guys. Gue upload lagi ya guys ya. Gue Koi, see you the next video and keep santuy. Bye bye.